Halo Sobat YouTube, welcome back to my channel dengan saya Bian Tandean. Dan kali ini kita akan melihat suatu yang baru ya. Memang sudah berapa waktu yang lalu banyak sekali saya buat video helm snail ya. Jadi kali ini saya mau informasikan lagi helm yang paling baru dan kali ini yang cukup gila ya. Karena sekian lama banyak helm yang udah pada skip buat helm kayak gini. Tapi cuma di snail, di tahun 2023 dia keluarin sesuatu yang baru. Nah, helm apa sih, Dil? Cek terus, jangan di skip. Penasaran? Let's go! Kita cek barangnya. Alright, teman-teman. Di depan kalian adalah Dus Helm Snail. Dan ini adalah helm yang saya nanti-nantikan sudah selama tahun ini. Karena ini helm pertama kali yang baru dibuat Snail. Dan kali ini baru pertama kali juga di helm Snail dikasih hadiah visor clear yang di lingkaran kuningnya. Kemudian beritahu bahwa jangan dibanting free gold. Dan ini adalah model M1. Wow, M1. Kayak Yamaha M1 ya. M1. Itu semua, data-data semua lengkap. Kita akan unboxing. Kita buka dulu dus helmnya. Dan apa yang kita temukan yang sesuai tulisan di situ, bonus visor clear-nya. Nah, dapat visor clear yang tidak gampang scratch atau gampang tergores. Kaca snail the best lah, saya tahu sendiri. Nah, ini helmnya. Itu penampakannya, tulisan snail depannya, wah packingnya rapi ya, tulisannya pas-pas di depan ya. Ini teman-teman perlu ketahui helm ini juga sudah direview sama IWB juga. Wah, wow, mantul ya. Semoga saya juga serame IWB, amin. Nah, sudah kelihatan helmnya seperti apa teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia helm black glossy yang udah disematkan oleh snail dengan kaca iridium blue yang kacanya sangat keren. Kita singkirkan yang lain dulu. Kita siap melihat lebih detail helm ini, oke? Okay? Nah, ini tampak sampingnya seperti ini teman-teman. Wah, keren ya. Teman-teman bisa lihat kacanya unik ya. Kaca birunya kayak lebar, bulat gitu ya. Nah, kemudian lubang udaranya juga saya coba tes. Wah, ternyata waktu menekan tombolnya berasa bahwa barang ini barang mewah ya. Walaupun harganya tidak terlalu mahal kayak modular-modular yang lain. Ya, saya kasih bocoran, ini adalah helm modular. Artinya bisa open face, kemudian dia ada double visor. Boleh dibilang snail dulu pernah kasih keluar namanya 3-in-1. Jadi 3 fungsi dalam satu helm. Nah, bagian lubang udara depan. Tuh, keren ya. Nah, kita lihat lagi yang lainnya. Ini bagian kacanya besar ya, birunya. Dan wow, kaca iridium birunya snail the best lah. Nah, di bagian belakang ada semacam spoiler kecil ya. Itu berfungsi untuk pengeluaran apa udara panas dari dalam kepala. Jadi ibarat kata gaulnya kita sebut sirkulasi. Dan kemudian dia punya anti impact-nya ada satu lapis dan dua lapis di belakang. Dan bagian itu dililit oleh karet yang cukup bagus ya bahannya, tebal. Itu karet ya. Biasa kan ada bahannya kayak fiber gitu, tapi itu karet. Itu ada tombol on off-nya untuk double visor, dia sisip di situ. Bisa bingung juga saya kira tombol modularnya ya. Ternyata tombol modularnya itu di moncongnya itu dan rapi sekali. Ya, dan untuk efisien sekali ya untuk menjangkau dengan jari itu sangat gampang. Nah, teman-teman bisa lihat ini tampaknya dari waktu saat buka modularnya. Keren banget nih. Dan itu bahan-bahannya tuh spons-sponsnya, oh jangan dibilang kalau snail spons-sponsnya lembut banget. Ya, enak dipakai. Itu nanti kita akan bikin rasanya kayak gimana, tasty ridingnya. Nanti kita bikin di video berikutnya. Oke. Nah, ini kaca double visornya turunnya sangat argo ekonomis. Jadi sangat gampang. Ya, tangan untuk mengapainya juga gampang. Dan itu juga available buat glasses. Buat teman-teman yang buka kacamata. Itu ada stiker kacamatanya. Udah nggak bisa pasang, udah copot. Yaudah. Yang penting ini helm sangat bersahabat buat orang yang berkacamata. Oke teman-teman, kita coba lihat ke dalam sponsnya seperti apa. Ya, sponsnya ini bahannya lembut banget ya. Enak sekali dipakai tuh kayaknya. Rasa kayak bantal kepala nih. Dan kemudian kita coba lihat. Oh, ternyata di sini ada lubang untuk telinga ya, untuk kayak memang lubang untuk sirkulasi udara, tapi itu juga fungsinya dekat telinga kan untuk pendengaran ya. Maksudnya ada lubang untuk pendengaran. Bagian atas ada sedikit tekukan racing. Dan ini look dari sampingnya pada saat modularnya sudah diaktifkan. Pandangan ke atasnya tinggi sekali ya. Jadi full ya. Jadi tidak mengganggu pandangan sekali kalau pas modularnya moncongnya diangkat ke atas.
Ini tampak depannya bisa kelihatan luas banget ya, dan tekukan sampingnya itu buat pandangan samping enak dilihat pada saat berkendaraan. Nah, itu visornya berwarna ya teman-teman. Saya baru lihat visor kali ini berwarna loh, chrome silver. Wah, mantul men, wajah saya kepantul di situ. Jadi kali ini baru saya lihat, biasanya kalau bawaan dari double visor tuh selalu kaca dalamnya tuh warnanya hitam ya atau reben ya, tapi ini kasih sama Snell M1 ini benar-benar kaca yang eksklusif banget ya, beda sama yang lain kacanya chrome silver. Nah, itu kancingan-kancingannya itu besi semua teman-teman. Jadi menunjang keselamatan ya, harus besi ya bahannya ya. Kancingan atas juga saya lihat juga besi. Nah, pada saat di posisi di meja ditukuin, dia tidak bisa masuk karena dia tekukannya masih ke bawah sedikit. Jadi mesti tarik ya, itu baru dia ngunci, dia ngelock, buka lagi lock. Nah, itu buka lagi lock, rilis langsung ke lock. Bagus. Jadi ya waktu mempermudah, kalau dia tuh kayak tidak macet, dia langsung los, langsung kunci gitu ya. Jadi bagus ya. Maksudnya dia tidak ribet kasih turun kasih naiknya, di los pun dia langsung auto lock ya, dia langsung kekunci. Maksudnya langsung jatuhnya itu presisi. Nah, ini saya coba bongkar spon pipinya karena nanti akan banyak pertanyaan, "Bang, ada intercom enggak? Dudukan intercom enggak? Ada enggak?" Nah, saya coba bongkar. Saya coba lihat bagian dalamnya sponnya, aduh. Kancing-kancing semuanya juga bagus lagi. Nah, ini saya coba ngorek-ngorek bagian situ, nanti baru kita bikin video khusus untuk bongkar. Nah, tadi itu ada teman-teman lihat. Ada lubang itu buat intercom, kelihatan enggak? Nah, itu di jari saya tuh. Nah, ini memang harus ada dudukan intercom untuk sebuah helm modular. Kalau enggak boleh dijual. Harus ada intercom, punya lubang dudukan. Itu wajib. Oke teman-teman, tadi udah lihat ya, kita udah unboxing helmnya dan terlihat seperti apa. Dan akhirnya kita akan unboxing kacanya dan kita akan lihat barangnya seperti apa. Oke? Oke teman-teman, ini helmnya. Wah, cukup kelihatan besar ya dari postur badan saya dan kemudian helmnya. Memang ini helm untuk kelas touring, jadi memang modular itu selalu size-nya kelihatan besar. Dan yang luar biasanya, ini loh, helm ini ringan teman-teman. Jadi teman-teman, ini helm memang rekomendasi buat orang pemakaian helm untuk touring ya. Jadi ini memang untuk bahan yang seenteng ini luar biasa. Oke, untuk seenteng ini kita mulai lihat dari sini. Ini saya pegang ukuran L dan beratnya di 155 tambah 50. Jadi hitungnya 1,6 kilo. Untuk satu helm modular 1,6 kilo ya. Ringan lah, luar biasa. Ringan ini. Pegang satu tangan masih enteng. Pernah saya pegang helm branded lain yang modular tuh cukup berat. Jadi saya selalu konotasinya kalau helm modular tuh selalu berasa berat ya, bikin kurang nyaman saat berkendaraan, itu selalu konotasinya ke sini. Tapi kali ini yang saya pegang di Snell ini cukup ringan. Bukan cukup ringan, mungkin teringan di kelasnya ya. Jadi ini teman-teman yang mau touring pakai ini helm, saya rekomendasi banget. Wah, gila. Oke, gak usah panjang kata lagi, kita langsung buka-bukaan ini. Karena paling terpenting, yang paling unik adalah membuka visornya. Segel ya, wah ini. Izin ya. Oke. Oh, buset, cepet. Buka dulu, dua tangan itu. Oh, sorry. Oke, ini dia pakai plastik pelindung di kacanya, jadi tidak bikin baret. Satu, dua, tiga, cas. Ini jomblo visornya. Nah, ini ada tuasnya di bagian sini, bisa kelihatan, untuk naik turun kacanya. Wow, keren. Bisa pakai malam, bisa pakai lihat malam. Oke, dan kemudian, nah, kita lihat double visornya. Double visornya di tombol samping sini ya teman-teman. Ya, ini double visornya unik. Sebenarnya ini visor dapat bening ya. Jadi visor bening anti scratch juga, tidak gampang ngebaret. Dan kemudian ini helm keren ya, dia udah bisa glasses ya. Maksudnya untuk orang pengguna kacamata ini sangat rekomendasi untuk pakai ini helm. Jadi teman-teman yang suka pakai kacamata atau yang berkendaraan pakai kacamata, no problem, ini bisa dipakai karena ini memang FVL, jadi bisa dipakai untuk orang berkacamata.
Oke, okay. Untuk tampilan depannya di moncong noise-nya. Nose. Mantap nih. Kemudian ini buka tutupnya. Tampilan sangar. Saya suka nose guard. Kalau di helm tanpa nose guard kayaknya kayak hampa gitu. Kurang keren. Kalau nose guard kayak gini keren. Nah, kemudian double visor-nya ini benar-benar warna silver. Silver ini. Jadi silver untuk siang hari. Jadi dia kasih silver. Kali ini baru saya kaget ya, modular biasanya kasih silver, biasanya hitam. Ya, di produk NHK itu biasa kasih hitam, tapi di sini kasihnya silver, chrome silver, iridium silver. Wah, luar biasa. Bentuknya modern banget. Aerodinamis tentunya. Dari tekukan bisa kelihatan, kebetulan pas cahaya matahari, tapi bisa lihat tekukannya. Aerodinamisnya kelihatan ya. Nah, waktu udah gua kasih gini, halnya kelihatan jadi kayak kecil ya. Suka warna hitam. Nah, teman-teman, ada satu lagi. Buat teman-teman yang suka beli ini helm atau udah beli, ini bongkar tuasnya dari sini. Ini angkat. Dia kalau ngangkat, dia ngangkatnya gini, ini masih kayak los. Perhatikan helmnya, ini masih los. Kalau dia angkat habis, baru dia kekunci. Nah, biasa kan teman-teman kalau touring, ini kadang-kadang jatuh sendiri kan, trok, trok. Apalagi naik ada apa tanjakan, walaupun dia punya lock pengunci di situ, tapi sering jatuh sendiri. Nah, di sini Snail dia buka sistem kunci lagi. Kalau ini udah di lock ke atas, ini posisi di bawah ya. Kalau di bawah ini, jadi dia bisa main. Turun atas. Ya kalau dia pakai kunci ini, dia ke atas full, ini sudah kunci, ini nggak bisa digoyang lagi. Jadi ini udah nggak bisa diturunin lagi. Jadi ingat, kalau udah beli ini helm, jangan dipasangin push ke bawah ya, kalau lagi posisi mengunci. Bisa rusak. Jadi ini harus di rilis dulu ke bawah, baru ini bisa didorong ke bawah. Understand? Jangan bikin salah ya. Jadi kadang-kadang kalau udah lupa pasti dipaksain nanti di kuncinya bisa patah. Ini penting sekali saya jelasin, karena jangan sampai salah bikin nanti akan cepat rusak. Ini harus sampai teknologi apa yang perlu disematkan. Nah, kemudian ini banyak ya. Banyak PR jalan. Ini kaca helmnya gila, ini pandangannya bagus. Nanti kita akan coba pakai di badan seperti apa kelihatannya, ya. Nanti kita lihat, ya, seperti apa penampilannya. Okay. Let's go, kita tes pakai. Oke, teman-teman, size L, memang saya lebih suka size L. Semoga pas, ini first time saya, first impression saya pakai ini helm juga. Semoga nyaman. Oke. Amin. Kita coba ya. Wow, teman-teman, rasanya di dalam ini saya berasa pandangan saya itu kayak gak terlalu rapat ya. Dia luas. Wow, pandangannya luas lebar. Memang ini kacanya besar dan itu mendukung kemenangan, jadi pandangan itu jadi bagus dan luas. Kacaan kaca iridiumnya sangat enak ya. Ini siang hari saya coba lihat keluar. Nyaman sekali. Tidak noise ya, walaupun juga agak ribet sih, ada angin, dia terasa udara. Pengoperasian lubang udara juga gampang. Kita coba buka pistonnya ke atas seperti sini. Woi, kayaknya keren ya. Bisa-bisa saya pakai ini hari-hari. Oh, bagus loh. Tidak cakep. Benar. Untuk 1,6 ringan loh. Enggak. Ringan ya. Oke, kita coba tutup. Kita aktifkan modulannya. Tombolnya dari macam sini. Bentar. Wih, keren.
Oke, okay. Biasa saya kalau modular, saya selalu mengeluhkan bahwa helm modular itu kalau udah angkat ke atas ini bobotnya selalu ke depan. Tapi yang saya rasa bobot ini tidak merasa ke depan, sedikit aja merasa berat ke depan, karena ini tekukan di atas ya. Pernah saya pakai modular terus rasanya kayak helm itu selalu terasa ke depan, karena beratnya itu selalu ke depan. Karena ada ini yang ngangkat, tapi ini oke lah, masih bisa dibilang nggak berasa berat sama sekali ya, karena satu yang mendukung helm ini udah nyaman ringan, dan kemudian yang saya suka ini helm dia tuh kalau naik dia nggak berat ke depan, rasa sedikit sekali, jadi masih oke banget ya. Untuk kenyamanan semuanya, wah bagus nih, semuanya rapat, enak. Nah kita coba aktifkan double visornya dari sini ya. Woi gila, keren Pol, waduh mantap buat Snail nih. Ini kali ini buat helm kita mau bagus nih. Udah looknya enak, tampilannya enak, pakainya nyaman. Dan kaca silvernya benar-benar mendukung untuk bagus siang hari ya. Walaupun dia nggak terlalu gelap-gelap amat sih, dia masuk di level 60% lah. Ini nggak terlalu gelap-gelap amat. Jadi ya, tapi untuk sinar matahari udah bisa dia blok ya. Keren loh. Ini sampak samping teman-teman. Lagi dibuka modularnya. Sampak belakang. Sampak samping lagi. Kemudian saya turun lagi. Sampak samping. Belakang. Aktifkan double visor, kalau bisa kasih ditutup. Nanti nomor apa? Posisi moncong masih ke bawah ya. Dan kalau modularnya ini modular, dia punya kaca double visor silver ini kayak padat ya di bawah. Kayak rapi gitu ya. Biasa kan kadang-kadang ada si rongga sih, kopong di sini ya. Ini rapi banget ya sebenarnya. Gila, ini kayak pasukan trooper. Keren loh, kalau dia kan menunggu kayak gini loh, kalau bawa motor turun kesannya kayak orangnya elegan, untuk ini orang yang wow, asik, ada karismatik dia sendiri loh. Kalau pakai helm bagus kayak gini, ada wibawanya gitu. Kalau pakai helm touring kayak gini, atau modular. Kalaupun ini saya rasa pakai modular jadi bagus ya kelihatannya. Besok kan langsung gua rasa berat. Oke teman-teman, ini testing dari menurut saya ini udah nyaman. Kita mau ngetes pas kita lagi reading ya, kayak gimana yang belum merasa seperti itu, nanti kita lagi video pas reading itu kayak gimana rasanya, saya juga penasaran ya, nanti di video berikutnya. Hari ini kita ngebahas helm dulu, kita akan bahas yang lain-lain, kupas dulu, nanti kita berwaktu next ke berikutnya untuk ngetes helm ini di motor kayak gimana. Kemudian yang kedua, saya akan bikin video bongkar ini spon semua dalam, dan untuk teman-teman ketahui bahwa ini udah lengkap sama dudukan intercom. Harus helm-helm begini kalau gara-gara intercom, gue komplain sama Snail. Dan memang ada dulu intercom, dan lingkarannya lebar banget disini. Dan pas di telinga, mantap. Memang harus begitu, helm-helm touring harus dilengkapi lubang intercom, kalau enggak, nggak bisa. Kita mesti komunikasi sama temen dan yang lain-lain. Oke? Oke, kita lanjut video di helmnya. Oke? Oke, teman-teman, ini helm, dia tali kuncinya pakai Mico Stripe. Kalau di D-ring sih nggak boleh ya, karena ini helm-helm untuk touring, jadi dia nggak boleh pakai main di track ya. Jadi ini memang untuk touring, jadi dia batasnya Mico Stripe, nggak boleh di D-ring. Dan kemudian untuk bahan sponnya kita belum bahas ya, ini sponnya nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Ini udah motif-motif kayak karbon, dan kemudian dia ada cahaya-cahaya lapisan gini, kalau kan cahaya bisa nyala, yang orang bilang seperti lighting ambient. Jadi kalau malam-malam kalau kan cahaya itu dia langsung nyala sendiri itu, kayak starlight bahannya gitu. Di sini garis yang silver ini. Nah, jadi langsung cahaya dia nyala gitu. Kemudian oh ya, ini fungsi loh teman-teman. Kalau pakai ini bisa nongol segini kan. Kalau lampu motor mati atau gimana cahaya ini mesti nyala. Jadi posisinya orang dari belakang mobil atau motor, kalau kita tuh masih ada kelihatan cahaya, jadi ada orang di depan. Jadi selalu ini ada guna loh teman-teman. Ini cahaya nih berfungsi untuk pengguna kendaraan di belakang yang kadang-kadang terlalu kencang, kita pakai semua rada hitam. Jadi apa-apa kalau sebenarnya gimana ya, saya selera sih, saya suka pakai warna hitam. Cuma hitam itu belum tentu aman kalau pakai di malam hari. Kenapa? Gelap,
apalagi tiba-tiba lampu motor belakang, lampu senja atau lampu rem juga lagi putus, itu bahaya. Jadi akhirnya helm ini punya teknologi untuk ada bisa bikin warning orang di bagian belakang kalau kena cahaya. Ya, oke. Jadi sistem locknya saya sudah jelasin, hati-hati. Dan kemudian ini double visor tombol di sini. Bahan ini karet bagus, ya. Dan kemudian ini sudah standar ECE. Saya lupa bertahu, ini ECE dan sudah SNI tentunya kelihatan. Oke, ini cukup istimewa ya. Oh, teman-teman lihat ini baik-baik. Di bagian sini dia ada semacam, nah kelihatan, karet sini. Teman-teman bisa lihat, bisa kelihatan ada karet. Ini fungsi karet ini adalah untuk supaya dia punya air hujan kalau terlalu deras jangan turun sampai kena ke kita. Ya, jadi gitu ceritanya. Jadi ini. Oke, jadi teman-teman kalau helmnya ini sudah didukung teknologi yang bagus kayak gini, jadi ini sangat nyaman ya. Penting informasi saya bagikan mengenai lapisan karet untuk menutup lubang udara, lubang air ya. Jadi ini cukup bagus dan ini sudah ada sistem pen di sini besi, dan kalau diturunin pasti langsung dia ngunci pakai besi. Jadi dia locknya ini bagus, safety-nya bagus, semuanya pakai konstruksi besi. Ini bisa kelihatan di sini. Nah, ini tunggu ya, bagian dalamnya ini kalau nggak salah ini besi, dalamnya jepitnya ini dipakai besi. Kemudian dalamnya pakai besi, di sini besi. Jadi locknya, jadi kuncinya bagus. Itu penting sekali untuk keselamatan. Oke teman. Saya rasa hari ini cukup sekian. Kita akan ngebahas ke depan lagi helm ini. Pada saat menggunakan helm ini rasanya seperti apa dan testy ridingnya kayak gimana. Kemudian kita akan coba tes bongkar pasang sponnya, dan kita akan coba bikin video cara bongkar kacanya. Karena ini saya lihat ini sistemnya cukup baru dan unik. Ini semacam ada tombol di sini. Ya, saya akan coba pelajari dulu. Oh, kita coba tekan ya. Tekan, cukup harus hati-hati. Kita akan bikin video lagi satu, takut ada apa-apa, ini barang baru. Kita akan coba bikin video lagi untuk cara bongkar pasang seluruh spon dan kaca helm, dan kemudian kita akan tes reading helm ini. Nantikan video saya berikutnya lagi, jangan bosan-bosan dengan saya, YouTube saya Benjamin Tandean, dengan saya Beta, dan juga teman-teman tolong bantuannya untuk subscribe, like, komen yang positif, dan juga tekan tombol lonceng untuk berlangganan. Dan teman-teman please dukungnya, subscribe ya bantuannya. Dan jangan lupa selalu nonton YouTube saya. Itu membuat saya bahagia. Terima kasih, itu saja saya Benjamin Tandean. Jangan lupa teman-teman ingat berdoa selalu, mengucap syukur selalu dalam segala hal. Buat teman-teman yang suka berkendaraan seperti saya di motor dari pagi sampai malam, tolong kita harus latih kesabaran. Memang kadang-kadang kita tidak ada niat untuk berbahaya, membahayakan orang lain, tapi karena orang lain itu tidak lebih hati-hati, kita juga bisa membahayakan diri kita dan mereka sendiri. Oke? Salam satu aspal. Terima kasih. See you next video. Bye-bye. Leave me here, you were never good enough. Won't change a thing now, there was never trust. Don't you say a word, cause I've heard it all. You were just a pain when you felt it all. Something tells me that I won't miss it. It's the first time that we can